parking tu. Tiba-tiba hari kita nak putus nyawa, kalimah la ilaha illallah kita dengar di telinga kita, akhirnya kalimah tersebut kita dah dengar lafaz. Eh, berdebar ni hanya Allah Ta'ala je tahu. Pasal apa Allah Ta'ala kunci tu lidah tu? Pasal apa Allah Ta'ala boleh berat tu lidah nak sebut kalimah tu? Di antara dia, kenapa? Mudarhaka kepada mak dah tu. Sini muslimat, ada buat slide apa, lepas ni telefon balik lah. Sudahlah, saya pesan saya muslimin-muslimat, dengan mak dengan ayah ni tolong dia. Ada sumbing sikit-sikit apa tolak tepi je lah. Pasal apa? Dah dia mati dia ada guna dah kita nak baik. Habuan sekarang tengok hidup ni kalau kita nak baik pun. Hari ni ni kalau kita ada mak, mak kita tu tua, mak kita tu sakit, dan dia pilih untuk duduk dengan kita muslimin-muslimat, tu bukan satu beban eh. Itu bukan satu taklif, bahkan ia adalah satu tashrif. Mak kita nak duduk dengan kita tu, dia bukan satu taklif, dia satu tashrif, dia satu kemuliaan. Pasal apa? Between di antara anak-anak dia tu, dalam 8 orang, 9 orang, cuba kita tanya dia, kita kenapa mak nak duduk dengan aku? Muslimin-muslimat, orang jadi mak, dia suka, dia pandang. Dia suka kita ni, dia pandang. Bukan kata dia tak berai anak dia ni, berai. Tapi nanti lah tu ada something yang kata dia dengan kita ni match. Ada sesuatu yang kata dia dengan kita ni match. Muslimin-muslimat, ada mak dia, jaga betul-betul lah. Mandi mak, mandi mak. Kita ni tak sabar lagi masa tu tak? Tak sabar lagi. Mak kita mandi kita beribu-ribu kali dah. Mak kita mandi kita nak boleh kebesar ni, ni, ni muslimin-muslimat, duk mandi ke kita ni beribu-ribu kali dah. Kadang-kadang hari kematian ni kita duk tengok tangan dia ni, sapa-sapa daripada tempat kerja balik masuk dalam rumah siap salerah belaka dah. Nampak satu jasad yang kata tertutup dengan kain batik lepas. Muslimin-muslimat, terlambatlah nak baik. Bila kita balik, mak-mak kita tahu-tahu dapat panggilan, bang, mak mati dah ni. Kita yang kata duduk di Kuala Lumpur, bergegah balik terus ni ke Kuantan. Balik ke Kuantan, balik ke Tanjung Lumpur, balik ke Balong, balik ke mana-mana tempat yang kata mak kita, tempat yang kata kita dilahirkan dulu, masuk di rumah yang kata tempat kita dilahirkan dulu, masuk-masuk dalam rumah, tengok-tengok satu jasad. Duduk di tengah rumah, sudah ditutupi dengan kain lepas. Kain batik lepas. Allah Rabbi, muslimin-muslimat, mata tu, masa tu mata tangkap ni ni, kaki tak boleh nak langkah ni. Kaki ni tak boleh nak langkah ni. Duk tengok jasad tu tu, aku kenal ni. Muslimin-muslimat, kaki melangkah ni slow ni. Lutut rasa macam nak cabut ni. Melangkah tu pergi belak ni, duduk ni duduk. Macam duduk di antara dua sujud tu. Duduk tepi jasad mak kita, kita belek. Kita belek ni. Akak kain batik lepas dia tu, muslimin-muslimat, tengok yang kata seorang manusia. Kita cukup kenal dia. Dengan umur aku sekarang 33 tahun. Dengan umur aku sekarang 36 tahun. Dengan umur aku sekarang 37 tahun. Dengan umur aku sekarang 40 tahun. Dengan umur aku sekarang 55 tahun. Dengan umur aku sekarang 67 tahun. Muslimin-muslimat, orang tua ni aku kenal. Siapa dia ni? Inilah mak aku. Inilah mak aku. Kita raba tangan dia ni. Tangan yang kata duduk di atas dada tu, kita raba ni. Muslimin-muslimat, tangan ni dulu penuh suap makanan di dalam mulut kita. Ni tangan yang pertama yang suap makanan masuk dalam mulut kita ni, tah ni. Ni tah tangan ni. Besar jasa Allah Ta'ala je tahu. Ni tangan, walau kita tengok tangan hanya kaku sejuk dah, tapi tangan ni dulu pernah pegang aku dulu ni. Yang kata dia ni, walau kita nampak kecil, dia kecil pada kita dah, kita besar dah. Kecil je orang, tapi kekuatan cukup kuat. Dia boleh besarkan aku sehingga sekarang ni aku ni berjaya ni. Aku hasil didikan ni tuh ni orang ni ni. Tapi hari ni Allah Ta'ala ambil dah nyawa dia. Mak, maafkan aku mak. Muslimin-muslimat, dari dia kita pucuk. Dan
hari kita kucuk, duk teringat balik ni.